Oke guys, ini ada pertanyaan bagus ya. Kalau untuk kamar mandi, dinding temboknya mendingan full granit sampai atas atau sebagian granit, sebagiannya tembok seperti begitu ya. Dan ini penting bagi Anda semua yang bangun rumah, kamar mandinya sangat disarankan untuk full dindingnya itu pakai keramik atau granit ya. Karena apa? Kamar mandi itu daerah basah, kadang kita mandi percik-percik segala macam, apalagi kalau ada pakai water heater kan uap panasnya itu pasti ada. Jadi kalau nanti ada tembok biasa tanpa keramik atau yang granit itu suka lembab dan warna catnya suka rontok-rontok seperti begitu ya. Jadi makanya disarankan dibikin full sampai ke plafon. Dan juga untuk plafonnya, kalau ada pakai gypsum, lebih baik pilih plafon gypsum yang wet area dia ya. Jadi gypsum itu ada dua macam, yang wet area sama yang biasa ya. Jadi kalau daerah basah-basah seperti kamar mandi, itu pakai gypsum wet area. Nah, kalau misalnya pun Anda budget terbatas, tidak bisa sampai full keramik atau granitnya, jangan bikin di 150 cm atau 1,5 meter, jangan. Karena tinggi badan kita itu kan di atas 150 cm, jadi mata kita itu masih lihat yang temboknya tidak enak. Anda lebihkan sampai ke 180 cm kalau budgetnya terbatas dia ya. Jadi itu saran dari kita untuk bikin kamar mandi. Kesip.